Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Halo, apa kabar saudaraku dimanapun Anda berada? Ya, saat ini saya ada di Pasar Jangkang ya. Nah, ini juga bertepatan dengan hari pasaran ya. Minggu Wage ya, tanggal 5 September 2021 ya. Cukup ramai sekali. Nah, ini adalah anak-anak muda ya. Para ya joki ya. Joki sapi tunggang ya, lagi pada pawai ya, mengelilingi lapangan pasar Jangkang Sleman ya. Dan di hari pasaran ya, hari Minggu Wage ya, ini cukup ramai. Ini jalan menuju pasar Jangkang ini penuh dengan pedagang ya, atau pasar Lowak atau di Yogyakarta terkenal dengan namanya Klitikan. Ini cukup banyak sekali ya, berada di pinggir jalan ini ya. Ini menjual dari mulai peralatan rumah tangga, elektronik ya, alat pertanian ya, baju, pantas pakai, dan cukup banyak sekali yang berjualan di tempat ini. Ini tidak hanya dari Yogyakarta, namun juga pedagangnya ini juga dari daerah-daerah di Jawa Tengah ya, di sekitaran DIY ya. Ini cukup ramai ya, pada hari Minggu Wage tanggal 5 September 2021 ya. Dan yang unik yang ditunggu-tunggu para pandemen adalah bertemunya ya pecinta gerobak sapi dari berbagai daerah. Dan di lokasi inilah ya para pecinta gerobak sapi, atau orang lebih mengenal dengan istilah bajingan atau sopir gerobak, ini pada kumpul di lokasi ini ya. Nah, ini ya, ini supir-supir gerobak ya pada berkumpul di sini, dan ini menjadi salah satu kesempatan ya untuk serawung ya, antar satu dengan yang lain ya. Nah, di samping juga untuk melihat ya harga sapi di pasaran ya. Nah, ini berdatangan dari berbagai daerah ya, dari berbagai komunitas paguyuban pecinta gerobak sapi yang ada di Jawa Tengah maupun juga daerah istimewa Yogyakarta. Ya, sapi yang dibawa yang untuk mengangkut gerobak sapi ini adalah sapi putih atau peranakan ongol ya. Sapi jenis ini memang banyak dibudidayakan oleh para pandemen gerobak sapi atau bajingan ini atau supir gerobak ya, karena memang dikenal tenaganya yang sangat kuat ya. Di samping itu juga berdirinya komunitas ini juga bagian dari upaya pelestarian ya sapi ongol atau sapi putih ya, ada di daerah istimewa Yogyakarta. Nah, ini sapinya besar-besar ya. Harganya ini satu ekornya bisa mencapai ya, di atas 30 juta rupiah ya. Cukup mahal ya. Nah, inilah suasana bertemunya para pecinta gerobak sapi ya. Ya, bertemunya para pandemen gerobak sapi ini memang di sini tidak ada agenda khusus ya. Sekedar silaturahim ya. Silaturahim ya, saling memberi kabar ya. Tentunya adalah kabar baik ya. Kabar baik ya. Mudah-mudahan ingon-ingonnya ya, rojokoyonya ini tambah kerempoko ya. Dan juga salut ya buat bapak-bapak ya, para petani, peternak ya, terus semangat ya. Meskipun saat ini masih di masa pandemi ya. Hayo makaryo, nyambut gawe, golek sandang pangan papan, mugi-mugi kabeh keparingan lancar sedoyonipun ya. Dan Indonesia bangkit, Indonesia bangkit. Ini pajaknya berapa ini? Pajaknya 3.000. 3.000 ya. Oh ya, 3.000. Pak, ini iteng ini. Apa? Ini paduan ongol atau yang lain, Pak? Ini. Iya. Ongol. Ongol ya? Masih ongol ini ya? Masih. Ini harganya kalau di pasaran berapa ini, Pak? 50, Pak. 50 juta? Iya. Wah. Ya, saat ini saya ada di mana nih? Pasar Jangkang ya. Iya. Ini sapinya gede sekali nih, Pak. Iya. Kok hitam, Pak, ya, Pak? Iya. Biasanya kan sapi putih ini pada hitamnya ini apa ini? Ada keturunan ras lain atau apa? Ada. Ini anu apa? Kombinasi dengan ras apa ini? Metal. PO. PO? Iya. Oh,
Jatinom. Jatinom Klaten. Ah, Jatinom Klaten. Oh, tadi dari sana dinaiki? Iya, naik. Laju. Naiki. Laju berapa jam? Jam 2. Jam 2 pagi. Ya, sapinya ini besar sekali ya. Nah, ini ya. Ini Pak siapa namanya? Pak Malbi. Pak Malbi dari Jatinom Klaten ya. Jauh-jauh dari Klaten datang ke sini untuk paguyuban ya. Pak, asiknya di sini gimana Pak asiknya? Kumpul-kumpul dengan teman. Senang sekali. Senang ya? Teman saya, teman-teman. Kita mau bersama ini ya? Iya. Satu rombongan ya Pak ya. Ini Pak siapa namanya? Pak Sugeng. Pak Sugeng dan Pak Malbi ya. Dari Jatinom Klaten ya. Jadi gak hanya dari Sleman aja ya, dari mana-mana ya. Iya. Oke, sukses Pak ya, semuanya sehat ya Pak ya. Yang ini 50 jutaan ya harganya? Iya, 50-an. 50 jutaan ya? Iya. Ini umur berapa ini Pak? Umur 4 tahun. 4 tahun. Yang ini berapa jutaan Pak? Ya, sama 4 tahun. 4 tahun. Ini berapa ini kalau ini? Ini kalau ini ya 45. 45 jutaan nih, Pak. Iya. Kalau dibawa ke sini jamunya apa, Pak? Jamunya sama telur. Telurnya berapa butir? Ya, sama itu butir anjing. Ya. Oh, di anu? Dicampur? Enggak, di apa dicacah itu. Oh, gitu. Iya. Ya, biar kuat ya, Pak ya. Iya, biar kuat tenaganya ampuh itu ya. Enteng kalau enteng ya. Ya. Kalau jalan jauh ya. Jalan, ya. Oke, Pak. Sukses, Pak. Ya. Pasarannya Minggu Wage ini cukup ramai ya, berbeda dengan bulan lalu. Ini cukup banyak yang datang ya, tidak hanya dari Yogyakarta tapi juga dari Jawa Tengah, dari Klaten ya. Ini datang di Pasar Janggang ini. Nah, kebetulan ini juga pas pasaran ya, pasaran ternak ya yang ada di Pasar Janggang, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman. Ke sini lihat sapi ini gimana Pak ceritanya? Enggak, dulu sering motret juga sih. Sering motret ya? Gimana Pak asiknya di komunitas gerobak ini? Saya enggak terlalu anu juga sih, enggak terlalu apa? Ikut ke dalamnya, cuma ikut motret aja. Seneng aja ya? Seneng aja. Oh. Mas siapa namanya, Mas? Budi. Mas Budi ya. Tadi ini tak kemarin, kan? Kenapa?
Gerakin aja, pakein aja kalau bikin video kayak. Masih senggel. Senggel. Kalau ada cewek, carikan cewek, enggak apa-apa. Nih, yuk, nih.